semuanya, apa kabar? Semoga hari ini segala aktivitas kita dipermudah, rezeki diperlancar, amin. Hari ini Prince Mantupang akan mereview Fortuner PRZ GR Sport Automatic 2800cc ini ya. Kita akan review dari segi eksterior dan interior. Kita juga akan cek fitur-fiturnya. Sebelum lanjut video ini, bantu like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari Prediksi Matupang. Jika butuh informasi konsultasi mobil baru, hubungi 0853-620-7200 atau 0811-612-2000. Ikutin terus ya. Ini dia Fortuner PRZ GR Sport 2800cc, warna putihnya sudah di depan kita. Ini merupakan model terbaru daripada Fortuner. Tampilan depan yang sangat elegan, menambah kesan mewah pada Fortuner ini. Kita lihat di sini, ini sudah menggunakan kamera 360, ini kamera depannya untuk Fortuner PRZ GR Sport. Kita lihat di sini, ini grillnya warna dark chrome, menambah kesan mewah. Ini untuk body kitnya tulisannya Toyota. Kita lihat ini lampu utamanya juga menggunakan lampu LED dengan fitur auto. Ini ada chrome dan lampu fog lampnya LED. Kita lihat lagi di sisi sebelah sini. Ini merupakan tampilan depan daripada Fortuner PRZ GR Sport 2800cc, model terbaru daripada Fortuner. Kita lihat dari sisi sampingnya ini. Ini menggunakan ban 265/60 R18, pelak 18, 2-tone color. Untuk rem depannya menggunakan cakram dan menggunakan 6 baut roda ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke sisi sebelah sini. Ini untuk tampilan samping daripada Fortuner PRZ GR Sport 2800cc keluaran tahun 2022. Ini ada tangganya ya, dan itu ada roof rail-nya. Kita lihat di sini, ini untuk talangernya ada tulisan GR. Kita lihat ini untuk pilar pintunya warna gelap, seolah-olah kacanya menyatu. Ini ada list chrome yang memanjang sampai ke belakang. Ini juga sudah ada stiker tulisannya GR ya. Kita lihat di sini sudah menggunakan smart entry, jadi mempermudah akses ke pintu depan. Kita lihat untuk kabin penumpang depannya, di sini bisa kita taruh banyak tempat penyimpanan, dan ini ada satu botol minum. Ini untuk stikernya. Ini untuk tarik pintu bahannya soft touch. Ini untuk kontrol kacanya auto, dan ini untuk kontrol membuka dan menutup pintunya. Oke, kita lihat di sini ada tweeter. Oke, ini untuk arah AC-nya kita bisa atur. Ini untuk lacinya, ini laci atas bisa kita gunakan sebagai pendingin makanan dan minuman, dan yang bawahnya ini tempat penyimpanan. Oke, ini sangat banyak tempat penyimpanannya. Kita lihat ini bahannya berbahan kulit untuk joknya, dan ini bisa kita atur secara elektrik. Oke, ini maju, kita atur kenyamanan kita dengan elektrik. Ini untuk sandarannya. Oke, ini kiri kanannya, ini sudah juga dilengkapi dengan AVAR. Oke, kita lanjut ke sisi belakang. Ini untuk handle-nya juga sistem tarik sudah ada chrome. Ini dia door trim-nya warna gelap. Ini untuk tempat penyimpanan dan satu botol minum. Untuk speakernya juga sudah dilengkapi untuk belakang. Ini bahan soft touch. Ini untuk
kontrol kacanya auto, ini untuk membuka dan menutup pintunya. Oke. Kita lanjut lagi ke sini, ini bahannya juga kulit. Ini one touch tumble, sekali sentuh dia langsung terlipat. Oke, kita lanjut lagi ke sisi atas ini. Ini untuk bahannya ada laci dan ini ada untuk gantungan ya, maksimal 1 kg. Oke, kita lanjut lagi. Sudah dilengkapi dengan rear seat entertainment memanjakan baris penumpang baris kedua dan AC-nya 3 baris. Jadi setiap baris ada AC. Oke, ini child lock protection, pengaman anak. Kalau kita aktifkan ini otomatis tidak berfungsi. Kalau kita nonaktifkan ini baru berfungsi kembali. Oke, kita lanjut lagi ke sisi sini. Ini untuk tutup tangkinya sebelah kiri pengemudi. Dan untuk belakang juga menggunakan cakram. Jadi depan dan belakang menggunakan rem cakram. Oke, kita lanjut lagi ke sisi sini. Ini tampilan belakang daripada Fortuner PRZ GR Sport 2800cc. Ini ada tulisan Toyota body kitnya, ban cadangannya di bawah sini, bercadangan sama dengan ban bawaan. Untuk ini kamera belakang, kamera 360, ini ada list chrome, tulisannya Fortuner. Ini 2,8 GR Sport tulisannya. Ini lampu belakangnya juga LED, ini untuk list chrome, wiper belakang, dan ada spoiler dan lampu head mount stop lamp. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada body kit. Ini sensornya ada 5 ya untuk Fortuner VRZ. Oke, kita kalau membuka nanti kita pendang dari sini ya, tapi posisi terkunci. Nanti kita tes untuk menutup. Ini power back door, kita tinggal tekan atau bisa juga pakai remote. Dia langsung terbuka sendiri. Oke, kita lihat di sini. Ini untuk membuka ban cadangannya dari sini. Ini untuk kunci-kuncinya ada di sini. Ada dongkrak, ada kunci-kunci. Oke, kita lihat lagi untuk kursinya ini. Banyak space-nya ya untuk bagasinya. Ini kursinya bisa kita turunkan dan bisa kita lipat ya. Ini turunkannya dari sini. Kita lanjut lagi ke atas sini. Ini tombolnya untuk menutup dan itu ada petunjuk pengaturannya. Kita bisa atur tingginya sesuai nyamannya kita. Oke, kita lanjutkan lagi ke sisi sini. Ini ada lampu reflektor ya. Oke, kita lanjut ke sini. Ini untuk kabin penumpang baris kedua sisi kanannya. Oke, door trimnya sama. Ini berbahan coklat juga ya. Oke, kita lihat lagi ke sisi depan. Sisi kabin pengemudi. Jadi ya, ada smart entry juga. Ini juga untuk kursinya juga ada electric power seat ya. Kita lihat di sini. Ini untuk kuncinya bentuknya seperti ini. Ini banyak space penyimpanan. Kita lihat ini kontrol kacanya auto semua. Ini untuk tutup pintu. Kita lihat di sini membuka tutup tangki dan membuka kap mesin. Kita cek di sini, ini ada tilt dan teleskopik. Kita bisa atur naik turun dan maju mundurnya. Setirnya sesuai nyamannya kita dalam berkendara. Ini electric power seat-nya. Jadi penumpang depan dan pengemudi ada pengaturannya. Ini kanan bannya sesuaikan dengan petunjuk pabrikan. Oke, kita lanjut lagi ke sisi depan.
Ini kamera samping ya, jadi kamera 360. Oke, ini kaca spion auto folding. Kita lihat lagi ke sisi depannya. Ini merupakan Fortuner varian terbaru, tipe terbaru bermesin 2800 cc dengan tipe BRZ GR Sport. Ini kita akan cek lagi ke ruang mesin. Ini dia ruang mesin dapur pacu daripada Fortuner TRZ GR Sport 2800cc, mengusung mesin 2800cc berbahan bakar diesel, membuat new Fortuner ini sangat bertenaga dan efisien dalam penggunaan bahan bakar. Kita lihat untuk tampilan mesinnya yang sangat padat ya. Ini untuk membuka kap mesin. Setelah kita buka dari depan, kita lihat ini untuk air wipernya posisinya di sini. Untuk baterainya, baterai kering ya. Ini kotak fuse. Kita lihat ini untuk cek olinya dari sini. Untuk ini minyak power steering ya. Untuk ini posisi air radiatornya di sini. Untuk yang ini untuk saringan udaranya ada di sini. Di sebelah sini ada rem ABS anti-lock braking system membuat pengeremannya lebih pakem. Dan ini untuk tangki atau tabung minyak rem. Kita lihat lagi di sisi sini mesin yang sangat bertenaga ya. Ini untuk peredam panasnya, ini jaketnya nanti kita taruhnya di sini. Ini dipadu dengan penggerak roda belakang membuat all new Fortuner ini akan sangat tangguh di segala medan dengan mesin besar 2800cc, tenaganya juga sangat mumpuni. Kita lanjut ke interior. Ini kita sudah ada di dalam interior daripada Fortuner VRZ GR Sport ya. Di sini ada GR-nya. Kita lihat di sini ada GR-nya juga. Ini automatic. Ini ada V, ada R, ada N, ada D, ada S, ada plus, ada minus. Ini juga ada paddle seat ya. Ini untuk mengurangi kecepatan. Yang sana untuk menambah. Ini steering switch, ini untuk kontrol audio, ini untuk kontrol MID multi informasi display di tengah. Ini juga ada cruise control, kita bisa melaju dengan kecepatan konstan di atas 60 km per jam tanpa menginjak gas dan tanpa kita pijak pedal gas, kita lepas pedal ya. Oke, ini untuk kontrol wiper. Yang ini untuk kontrol lampu-lampu, lampu LED, dan ada fitur auto. Kita lihat di sini. Ini ada auto. Ini nanti aktif, kalau ada cahaya dim dari belakang kendaraan kita. Ini otomatis mereduksi cahaya, jadi tidak silau ya. Oke. Ini ada eco, ada normal, ada sport. Jadi kalau kita mau mode hemat bahan bakar, kita pakai eco sport. Kalau kita nambah butuh tenaga lebih, ini handle rentangannya, ini console box ya. Ini joknya udah kulit, dan joknya ini juga ada electric power seat ya. Jadi kita pengaturannya pakai elektrik, tapi belum ada memory. Ini AC-nya AC digital, ada auto dan dual zone. Head unitnya. Ini juga bisa cek saldo e-money ya. Oke, setirnya ini tilt dan teleskopik ya. Jadi kita bisa mengatur nyamannya kita dalam berkendara. Oke,
Kita lihat di sini nih, untuk kacanya ini semua auto ya. Semua auto, empat kacanya auto. Ini central lock. Ini stel untuk electric mirrornya. Dia engine start. Kita lihat di sini ini sun visornya. Ini sudah ada kecap film ya. Ini untuk lampu kabinnya LED. Di sini ada rear seat entertainment ya. AC 3 baris. Oke, kita untuk menghidupkan, kita injak kopling. Sorry, injak rem. Depress brake and then start engine, baru kita start. Oke. Tampilan head unitnya, ini tampilan daripada speedometer MID. Kita lihat ini untuk putaran mesinnya 6000 round per menit. Kecepatan maksimum 200, yang di sebelah sana untuk suhunya, yang ini untuk kapasitas tangkinya. Ini teleskopiknya ya. Oke, tilt dan teleskopik. Kita cek dulu ini. Ini menggunakan kamera 360 ya. Oke. Ini posisi kita. Bisa lihat ya. Kita cek AC-nya. Kalau kita hidupkan AC, pastikan ini selalu hidup agar bersirkulasi di dalam. Ini untuk autonya, AC-nya. Ini membatalkannya. Yang ini untuk belakang bisa diatur ya. Ini temperaturnya. Ini temperaturnya, ini temperatur yang sebelah sini. Ini untuk mematikan AC-nya. Oke. Ini untuk mengurangi kipas ya. Kita tes lipat spion. Oke. Kita tes electric mirror. Oke, ini auto. Yang sana juga auto. MID multi information display-nya banyak yang bisa kita lihat ya. Pemakaian bahan bakar, suhu, dan kita settingnya dari sini juga. Ini posisi ban juga ada. Nih, kita geser, dia bergeser. Kita ke head unit ini. Ini tutup, ini ada medianya. Ada audio, video, dan gambar. Sumbernya bisa ada dari USB, ada dari Bluetooth ya. Kita juga ada M Toyota. Ini repeat card, kita bisa cek saldo e-money. Koneksi ini ada Miracas. Bisa dilihat di video saya sebelumnya. Aplikasinya ada M Toyota Notify, perintah suara, repeat card, dan sound monitor. Kamera 360 ya. Oke, telepon dia pakai Bluetooth. Ini pengaturan. Ini pengaturan Bluetooth, bahasa, informasi, koneksi perangkat, sound monitor, dan tanggal. Kita bisa atur nih. Ini juga ada wireless charging, kita taruh aja. Dia tergantung support atau tidak ya, tidak semua support. Ini kita bisa manfaatkan untuk penyejuk makanan dan minuman kita. Kita nanti tinggal buka arah AC-nya. Oke. Kita lihat lagi ini. Itu kacamata ya. Kita akan cekkan ke spesifikasi daripada Fortuner ini. Ikutin terus. Spesifikasi New Fortuner PRJ 2800cc. Panjang 4,795 meter. Lebar 1,885 meter. Tinggi 1,835 meter. Jarak sumbu 2,745 meter.
jarak pijak depan 1,545 meter, jarak pijak belakang 1,555 meter. Menggunakan transmisi otomatis 6 tingkat kecepatan dengan spot sequential Swissmatic. Suspensi depan double wishbone dengan coil spring dan stabilizer. Suspensi belakang 4 link dengan lateral load. Sistem penggerak 2 roda, rem depan dan rem belakang cakram berventilasi. Ukuran ban 265/60 R18 dual tone alloy wheel. Tipe mesin 1GD FTV 4 silinder segaris 4 katup DOHC VNT intercooler. Isi silinder 2755 cc. Daya maksimum 203,9 di putaran 3000 sampai 4000 RPM. Torsi maksimum 50,9 di putaran 1600 sampai 2800 RPM. Jenis bahan bakar diesel, sistem bahan bakar injeksi dengan common rail, kapasitas tangki 80 liter. New Fortuner memiliki 5 pilihan warna. Yang pertama, Super White. Yang kedua, Silver Metallic. Yang ketiga, Dark Grey Mica Metallic. Yang keempat, Attitude Black. Yang kelima, Phantom Brown Metallic. Demikian tadi Predisi Matupang sudah mereview Fortuner GR Sport 2,8 warna putih ini ya. Kita sudah review dari segi eksterior dan interior. Kita juga sudah review fitur-fiturnya. Banyak promo yang bisa Anda dapatkan untuk pembelian All New Fortuner di bulan ini, diantaranya masih ada gratis oli dan suku cadang sampai dengan 50.000 km. Bunga 0,9%, DP mulai 20%, tenor sampai dengan 6 tahun. Dapatkan juga hadiah langsung untuk pembelian di bulan ini. Bagi Anda yang mau unit cepat, harga spesial, klik like dan subscribe, screenshot WA ke 0853620072000 atau 0811612200. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga info ini bermanfaat untuk Anda. Semoga mobil Fortuner impian Anda dapat Anda wujudkan di bulan ini. Salam sehat buat kita semuanya. Horas. Untuk info seputar Toyota.